Ajep aja. Bapak tenang lek ae. Boleh aku kuwi enak kuwi. Bapak. Maaf. Pak E. Golokku ora diangkat golokku. Belum dadi wis emo. Golokku lho. Ya wis tak jawab. Bener ra kowe, Oleh? Bener ra? Betul, luar ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama saya Dweru dan Mas Kameramen Anjar Muna 89, Mas Dweru. Nah ini pulang kerja ya, si malam bulan. Ini ada aerob ini ya. Aerob ya ini ya Mas Anjar ya. Pak, ini tadi kata aerob Pak. Ya tadi sempat nyebrang naik apa tadi Mas Anjar, perahu. Perahu ya. Nah ini kondisi di pelabuhan Tanjung Mas Semarang ya teman-teman ya. Ya. Banjir. Oh iya. Biasanya banjir bisa tidak seharian ya Mas Anjar ya. Ya. Gak pernah tiga hari ya Mas Anjar ya, kalau gak salah ya. Ya Mas Heru. Ya tiga hari banjir itu. Ini termasuk nah ya kurang tinggi. Ya. Betul ya. Betul. Mas Anjar ada yang ingin disampaikan? Ya ini kenapa kok tiba-tiba banjir Mas Dwi? Oh itu semalam itu belum banjir ya teman-teman ya. Ya kebetulan pas berangkat malam itu si malam ya. Itu saya dan Mas Anjar dan teman-teman. Itu kebetulan pukul 10:30 kalau tidak salah. 10:30 malam. Itu petir mulai menyambar-nyambar ya teman-teman ya. Ya. Ya kemudian terjadilah. Apa itu Mas Anjar? Apa itu? Ya terjadi lampu padam ya teman-teman. Ya. Nah, terus turun hujan dan inilah kejadian selanjutnya banjir. Tapi ini tanggulnya tidak jebol ya Mas Anjar? Oh enggak ini Mas Dwi. Emang airnya meluap Mas Dwi. Anu air rob ya ini ya? Ya. Ya ini kendaraan kita tinggal teman-teman. Pak kerja ya, itu bawa dari nggak basah ini lumayan ini. Teman kerja itu satu perusahaan, tapi ya terlalu kenal ya, kerjaannya besar. Jadi mari kita pulang dulu ya teman-teman ya. Ini karena perjalanan masih panjang ini main-main air ini. Ya. Selamat menyaksikan ya, ini perjalanan pulang ini ya. Ya saya doakan di hari Jumat ini teman-teman semua sehat walafiat ya, rezekinya lancar ya. Ayo Mas Anjar, teman-teman. Ya Mas Dwi Heru. Ya, Bapak. Ya, Bapak.
begitu ya teman-teman ya, perjuangan itu, perjuangan teman-teman kita ya. Naik truk teman-teman, mantap. Jalan-jalan pagi ya, jalan-jalan pagi dikarenakan banjir ya, seru-seru juga ya, kapan lagi bisa jalan-jalan kayak gini, jarang-jarang bisa jalan kaki begini ya, rame-rame ini. Kalau nggak banjir nggak mungkin jalan kaki, paling naik motor ya. Ya video ya. Ya itu pimpinan perusahaan ya teman-teman ya. Ya beliau merakyat sekali ya, itu jalan kaki ya, istimewa. Ya ini di depan saya ada Mas Anjar Muna 89 ya. Ini jadi tameng beliau. Kalau enggak ini nabrak ini. Tapi kok lama-lama capek ya, Mas Anjar? Iya, Mas. Lama-lama capek teman-teman. Aduh. Ya, kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Ini jalan-jalan santai. Jalan-jalan banjir ini, aduh. Ya, ini seru ya. Ini banyak sekali yang lalu-lalang ya. Ya, ini hari Jumat berkah, Jumat ceria ya teman-teman ya, dipenuhi dengan air. Ya, ini di depan kita juga ada Mas Lian Alko sebagai tameng kita dan Mas Anjar Muna 89 ya, supaya tidak nabrak ini. Jadi kalau tidak ada beliau berdua nabrak kita. Nah, ini suasananya ya teman-teman ya. Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ya, pagi hari ini ya. Pukul berapa Mas Anjar? Pukul 7 lewat 25 Mas. Oh, jam 8-an ya. Ya, ya panan pagi teman-teman. Ya. Ini keadaan memanas teman-teman. Dikarenakan sinar matahari sudah semakin tinggi ya, memanas ini. Tapi juga dingin nih, banjir. Ya itu kakaknya itu manggil-manggil siapa itu. Mas Anjar, mau mancing atau gimana? Ya, Anjar mau mancing ini. Ini mungkin kalau mancing banyak ikannya ini. Nah itu ada truk itu penyeberangan. Nah itu terus kali itu teman-teman. Nah, tabungan manusia ya teman-teman ya. Wah, istimewa. Nah, kita melewati barisan kapal manusia teman-teman. Ya. Terus kali itu. Ya segitu dulu ya teman-teman ya perjalanan kita ya. Ini kita masih lanjut lagi nih jauh ini. Ini kita bertiga, saya Dwiheru, Mas Anjar Muna 89 dan Mas Dian Alpo ya. Perjalanan ke rumah teman ya.
kita transit di sana ini. Ya, kita lanjutkan perjalanan dulu ya. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.